Rp1.500.000. Hanya ada di Deci Orchid, Lapang Banteng. Sampai tanggal 6. Yang menang boleh langsung ke sini, boleh hubungi Kang Ajat atau komen di bawah. Desi, oh ini Burgo Pilum. Ini. Ini masuknya jenis Burgo Pilum. Ini Burgo Pilum nih. Ah, Bulldog Burgo. Burgo Pilum. Kan ada anggrek, kan ada jenis-jenisnya, ada yang Dendrobium, Vanda kan, satwa ya. Nah, ini masuknya jenis Burgo Pilum nih. Ini cuma satu ya? Iya, emang kayak gini dia. Ini berarti kayak gelombang cinta kan gitu ya. Gua kayak nasi tuh. Ngerek nasi. Coba Kang Ajat ngelek. Sama. Ini harganya berapa? 1.900.000. Ini bunganya cuma satu daun. Ini bunganya keluar dari sini nanti dia. Bunganya warna apa? Bunganya dari sini warnanya merah, ada bulu-bulunya gitu tapi kecil. Ini. Dan kalau nggak salah ini baunya bau. Masa sih? Baunya bau bangke. Iya. Iya, baunya bau bangke. Enggak enak. Tapi ini iya, para kolektor biasanya punya nih kalau yang kayak gitu. Langka banget ya? Ya sebenarnya nggak langka banget, tapi ada. Tapi susah. Ini dari hutan banget. Iya, jungle ini. Si jungle tadi. Ulangi, ini anggrek Burgo Pilum. Burgo Pilum atau anggrek dasi. Kalau mau lihat bunganya silakan searching di Google ya. Harganya? Harganya tadi Rp1.900.000, tapi ada diskon apabila Anda subscribe channel Kang Basir Travel. Jadi Rp1.899.000 dan ini hanya berlaku sampai Senin. Masih kerabatnya. Ini drama scriptum nih, ini anak drama top film Stapeliflorum nih. Stapeliflorum. Aduh, drama top film Stapeliflorum. Stapeliflorum. Aduh, 700.000 harganya. Keunikannya apa ini? Kembangnya warna apa? Warna coklat gelap ya. Dia menjuntai ke sini, Kang. Kita ke sini. Tapi dia lebih pendek sih, paling segini kan juntainya nih. Kalau tadi script itu kan panjang. Ini juga pernah ada kan, kita lihat di tempat saya juga ada. Ini dia stapel itu. Ya kelihatan. Ini lebih besar juga. Rp700.000. Dendrobium? Bukan dendrobium. Oh, bukan. Gramatopilum. Gramatopilum. Stapeliflorum. Stapeliflorum. Nanti Kang Basir kalau udah bisa ngucap baru deh. Sekarang belajar ngucap dulu. Ada Lineale dulu ya, Pak, ini apa? Lineale. Ini Lineale. Ini berapa? 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 Oh, ini Murahnya 700. Ini namanya Dendrobium Lineale. Dendrobium lineale, ini kembangnya teman-teman. Ini spesies nih, tapi ini kan lineale yang biasa kan. Oh. Kalau yang lineale juga ada yang satu lagi, lineale blue, dia lidahnya blue. Oh, ininya blue. Oh, blue banget deh gitu, pokoknya warnanya agak blue ya. Ini kayaknya yang white. Ah, betul, informasi sekali lagi. Kalau mau beli silakan di Orchid di Lapang Banteng. Tapi kalau misalkan teman-teman jauh nggak sempet ke Lapang Banteng, mau menghubungi Deci Orchid susah, hubungi Kang Ajat. Iya. Komen. Nanti Kang Ajat pasti balas komennya. Nanti Kang Ajat bantu beliin, bantu kemas, bantu kirim. Silakan transfer ke Kang Ajat. Nanti Kang Ajat akan ngambilin ke sini. Kang Ajat sudah punya link. Lanjut. Nah, ini dia nih. Ada di Skoro Merauke ya? Merauke. Ini Skoro Merauke. Udah kejut, Pak? Oh, ini kejutan. Ini nggak nyampe. Sama aja. Nggak nyampe jutaan. 990. 999. Wah, ini udah ada buahnya juga ya? Iya. Ini.
Ini seperti ini bunganya nih. 800 ribu. Dendrobium Discolor Merauke. Discolor. Oh, dia kan Discolor Papua. Discolor Papua. Ini Papua nanti tuh mungkin bakal jadi luar negeri kali ya. Kalau di Papua pokoknya anggrek hutan kali ya. Iya, ini banyak di jungle kan. Anggrek alam. Oh, sih di alam. Harganya 800 ribuan. Anggrek Dendrobium Discolor. Discolor. Oh, Discolor itu wangi. Hai, ini apaan Kang Ajat? Kantong semar. Oh, kantong semar. Katanya bisa makan ini ya? Bagus ya. Bisa makan binatang. Ini hidup, Pak. Kan ntar kalau serangga misalkan masuk ke sini itu dia nggak bisa keluar lagi. Kalau masuk ke sini nih, ada serangga masuk ke sini. Nah, dia diseraplah sari patinya itu, binatang itu buat pertumbuhannya dia gitu. Oh, gitu. Berarti banyak jenazah di sini dong. Iya, kayaknya ini kayak kuburan gitu, Kang. Oh, ada. Oh, jentik nyamuk banyak ya, Kang. Banyak ke jentik tapi nyamuk. Tapi Pak Adi ini kalau misalkan pameran ini udah selesai, cari Deci Orchid di mana? Di alamatnya di Tanjung Priok, daerah Cilincing. Oh, ini alamatnya ada. Ada alamatnya. Nanti adalah di deskripsi di Tanjung Priok. Ada dua juga tempat di daerah Cilincing, daerah Puncak juga ada. Di daerah mana? Puncak. Puncak. Puncak? Iya. Sebelah mana? Daerah Curug. Daerah Curug. Daerah Curug. Itu daerah yang arah Purwokerto. Oh. Ada kebun lagi di sana. Oh, ada. Spesialis dingin ya. Oh, anggrek dingin di sana. Tapi spesies juga. Spesies. Kang Ajat sudah punya nomornya? Hah? Ada ya? Ada. Siap. Nah, jadi ya. Nanti kalau pameran ini selesai, bisa hubungi Deci Orchid ke Tanjung Priok atau ya ke Kang Ajat lah. Kalau yang udah biasa Kang Ajat nanti Kang Ajat ke Deci. Ya, masih saudara. Kita semua saudara ya, saudara serobi. Oh, ini kan masih ada lagi nih. Antena tuh dari India juga ya? Antena enggak, ini soalnya kan dia itu kayak kelinci. Oh, kayak antena. Jadi antena tuh. Ada namanya ini antena tuh. Dendrobium masih? Iya, dendrobium. Dendrobium antena tuh. Iya. Iya, ada yang longhorn, ada yang ininya pendek. Longhorn itu maksudnya ininya nih. Antenanya panjang. Iya, panjang. Kalau ini kayaknya yang pendek kalau ini. Berarti ini short horn. Short horn. Short horn. Kalau popcorn? Popcorn itu jagung. Jagung. Itu jagung bakar itu. Kalau anggrek di bioskop namanya popcorn. Ini harga berapa ya? Mungkin sekitar 700-an sih kayaknya. Iya, di sini nggak ada yang murah, teman-teman. Lumayan lah harganya. Lumayan. Namanya pameran nggak ada yang murah. Kalau murah, Kang aja. Nanti biar Kang aja bisa cari-cari gitu ya, yang bisa terjangkau harganya ya. Iya, iya. Nanti Kang aja bisa bantu teman-teman. Oh, ada lagi nih Kang. Spesies juga. Ini mungkin udah. Oh, ini nih Kang aja belum nih. Nah, itu nih. Ini 1 juta umat lah. Nah, ini nih yang saya berburu di sana loh. Iya, yes. Benar ya? Itu, sepundung. Oh, ini. Sekundum. Ada di bawah di video Kang Basir yang berburu anggrek hutan. Nah, ini. Waduh. Dia biasanya sih kalau bulunya gundul baru pada berbunga dia. Oh, kalau belum kayak gini dia belum siap berbunga nih. Kalau udah gundul baru dia berbunga. Kalau udah gundul baru berbunga nih. Ini nih yang beda lagi nih. Berapa ya kira-kira? Mungkin sekitar 750 kali ya. Sekitar segitu lah kayaknya di sini. Iya, di sini. Gak ada yang lebih murah daripada gundul. Mana lagi kan? Tebu ya? Ini anggrek tebu. Pak Adi, ini berapa Pak Adi? 1,5 juta, 1 pot ya? 1,5 juta. Bedanya Pak Kuah sama Pak Kuah. Mungkin kalau Pak Kuah hitam ya? Hah? Pak Kuah hitam, kurang tahu juga sih. Ada yang walisi itu emang hitam tuh. Sama putih tuh. Terus yang kalau yang kelapa kan dia biasanya kuning. Kayak alba kayak gitu kan. Terus kalau ini kan mungkin udah dari Papua mungkin ada warnanya gimana? Ada pink. Enggak tahu juga. Itu mirip spek Fabio ya. Iya. Ada juga yang bagus tuh kalau enggak salah saya lihat dari Bangka deh. Buat 1,5 juta teman-teman. Ini
Ini lumayan lama sih biasanya. Ini umurnya berapa tahun Pak Adi? Sekitar udah lama. 3 tahunan. Ini kamboja berapa Pak? 500 murah coy. 500. Iya. Kamboja Bali. Kamboja Bali sama kayak Kang Mesir. Oh, dari Bali ya. Dari Bali gitu. 500.000. Ini 1.500.000, 1.500.000. Ada lagi yang paling mahal yang mana Pak Di? Di bawah. Oh, berapa tuh Pak? Berapa yang berapa? Oh, di sini lagi. Oh, di sini ada lagi. Di bawah ada tanggal 6 November sampai 7 Desember. Nanti di kita di blok A. Oh, di blok A. Udah ada tempat udah kita dikasih. Kalau itu di sini sepi. Oh, iya. Pengunjung di sini jarang yang kalau tempat di pojok. Oh, terlalu pojok yang bikin jalan juga kan. Oh, jadi kita milih aja yang kecuali masuknya dari sini ya. Ya. Kalau di sini orangnya asar kali. Oh, alahnya enggak ketemu. Ini enggak boleh tahu bocoran harga yang paling mahal yang di sana? Kira-kira nanti tanggal 6 yang sekitar 3 jutaan ya. 3 juta. Tunggu tanggal 6 November di Lapang Banteng Blok A dengan Pak Adi dan juga Deci Orchid. Kita juga insya Allah kesini lagi ya. Insya Allah. Pokoknya di mana ada Angrek, di situ ada kita. Kita. Oke, mungkin koleksi Pak Adi seperti tadi. Kalau minat silakan ke Deci Orchid, sekarang ada di Lapang Banteng. Blok apa ya Pak? Ini blok apa? Bloknya satu. Bloknya satu paling pojok. Tapi pinggir jalan. Iya, kalau masuknya dari Kementerian Agama langsung masuk paling dekat. Nah, di sini harganya sangat bersahabat. Nanti tinggal kelitikin Pak Adi lah. Tapi kalau buat teman-teman yang jauh, boleh nih kelitikin siap ya. Oh, bisa kirim-kirim ya. Bisa kirim-kirim ya. Masih mantap. Saya percaya loh, ini saya sellernya, saya tahu yang ownernya juga saya kenal. Jadi insya Allah amanah. Nah, ini ya. Pokoknya ini jaminannya. Amanah ini sellernya. Oke, siap-siap. Atau non Pak Adi? Terima kasih. Terima kasih ya.